goal by Syahir Rosdi. Farhan masuk. Mantap. Wuh. Seru banget sih guys. Oh, permainan Malaysia ternyata ini dominan ya di sini ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget di request oleh teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp. Cak, tengoklah pertandingan sepak takraw Malaysia dan Myanmar. Oke, boleh. Langsunglah saya buat videonya guys. Nah, kali ini kita akan menonton dan bagaimana reaksi saya ketika menonton video sepak takraw Malaysia versus Myanmar ini guys ya. Dari judulnya aja udah tahu ya guys ya bahwasanya Malaysia ini berjaya gitu ya guys ya. Tahniah buat Malaysia, semoga kedepannya bisa menjadi juara-juara terus. Amin. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Adakah ini akan dapat Malaysia versus Myanmar? Wah, sepak takraw ini memang menang Malaysia ini akan dimulakan dengan seru ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Servis pertama Syahir Rosdi. Kocong-kocong Syahir Rosdi. Waduh. Oke. Semangat. 1-0. Servis yang dipersisilkan. Servis Syahir Rosdi mungkin saja akan mencari Min Tan Tu. Oke. Main muda daripada Myanmar ini. Syahir. Wow, masuk guys. Masuk guys, Malaysia 2-1. Bintan tu menunggu bola daripada Pei Chan. Satu football baik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Wah. Masuk lagi. Mantap. Thailand tengah main sebenarnya. Liga 1 kelukan sekarang ini. Okey. Satu. Bahasa Melayu punya komentari dengan bahasa Inggeris. Jadi tu bahasa Inggeris mahal lagi. 4 untuk Malaysia, 2 untuk Myanmar. Tak apa, awal lagi. Okey. Satu sekali lagi. Masuklah. Masuk ke sini. Oh, iya masuk. Poin lah. Wah, lagi guys Malaysia. Oke. Syahir Rosdi, ini mungkin satu rembatan kepada Shin. Kalau tengok belum kena kaki kiri Syahir, saya rasa itu kembali. Ya. Masuk lagi. Oke, mantap. Tertinggal jauh ya, 7-2. Waduh. 8-2. Gila, Myanmar belum lipat lagi. Eloklah tu. Biar je dah. Masuk. Syahir satu drop. Mas, gimana sih? Kok malah diem loh yang Myanmar ni. 29. Okey. Farhan Adam untuk Joh. Masuk lagi. Mantap sih guys. Poin terus Malaysia ni. Mainnya keren juga ya. Mantap. Wah, kok kayak nggak bisa gerak gitu ya yang di Myanmar ini. Oke, poin. Ya lah, kalau main lama itu kalau melambung semuanya bagus tuh keren guys. Oke, gimana sih Pak? Oh, aduh gimana sih? Lo. Cari dia Mintan Tu. Wah, Malaysia ini keren nih guys, berjaya ini sekarang nih. Berjauh banget. Kemek pula. Begitu pula sekarang ni kalau kita tengok. PSC Malaysia. Oke, mantap nih babak kedua. Ayo semangat. Oke.
Mantap sih, poin 1 ya buat Malaysia, 0 buat Myanmar. Masuk semis pertama. Balas bola mudah daripada Syairus di Farhan Adam. Okey. Aznan Alias. Syok. Tackling daripada Ong. Nah, itu baru imbang tu. Shane. Blocking. Okey, blockingnya tak pakai kan. Batu pertama daripada Myanmar. Tetap. Malaysia vs Myanmar. This is interregu semifinal. Okey. Syairus Day. Oh. Malam final. Okey, final malam besok guys. Hot. Tapi di satu petang. Hot kan? Okey. So for your information. Oh ya, aduh. The excitement of final. Wah, mantap ini. Seru juga ya. Kita boleh tengok nih. Ah, okey. Cool. Oh. Poin lagi dong. Sorry. Kok diam aja sih, gimana sorry, sih kayak sorry. Kayak enggak fokus loh Myanmar nih. First ball by Syai Rosdi. Masuk. Mantap. Wuh. Syai Zinkoko Shin. Wah. Gila. Wow. First ball by Azlan Alias. Farhan Adam. Ryan di middle. Wah, masuk. Wuh, mantap. Seru banget sih guys. Oh, permainan Malaysia ternyata ini dominan ya di sini ya guys ya. Kita boleh nampak bagaimana serangan daripada Malaysia kepada Myanmar. Dan outkah? Okay, gak apa-apa. Serangan Malaysia kepada Myanmar sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Waduh, sayang sekali Bung. Okay, bola dilempar dengan baik. Yaps. Apakah masuk? Okay, mantap Malaysia. Woo. Keren banget guys. 4-6 bukan sekarang ini. Okey, aman. Aman. Okey, masuk poinnya. Woi, nampaknya senasib. Woi, poinnya ini sudah lumayan bagus, 5-6 ya guys. Apakah Malaysia akan tertinggal di sini? Coba kita lihat permainan kali ini guys ya. Dilempar bolanya dengan tenang. Wah, masuk. Mantap. Oke, Vietnam menendang bola dan akhirnya poin untuk Malaysia, 8-5. Syai Rosdi masih lagi menjadi sandaran Malaysia ketika ini. Wow. Serbi kencang yang tidak tertelan oleh Myanmar. Masuk. Waduh, poin lagi untuk Malaysia. Dan ya, kita boleh tahu bagaimana. Oh no. Oke, gak apa-apa. Semangat. Kita tahu bagaimana serangan daripada Malaysia terhadap Myanmar ini sangat-sangat akurat sekali. Sangat-sangat bagus ya guys ya. Oke, gak apa-apa. It's okay. Kita coba lagi. Ini kayaknya gagal juga sih. Oh, ternyata masuk, guys. Ternyata gimana tuh tadi? Kok Malaysia jadinya? Out berarti tadi ya. Waduh. Harus fokus. Masuk ini. Masuk dong. Oh enggak ya. Hot ya. Ayolah sedikit lagi. Please masuk. Satu semi Syahi yang terus menuju ke kaki kiri. Terbaik Malaysia nih guys. Terbaik. 9-11. Ah, nampak. Itu yang saya katakan. Iya sih. Oke. Kenapa tadi guys? Kok enggak jadi pulang ya? Jematan pulau kena mancing pun tengah tengok. Untunglah boleh mancing. Okey. 12 Malaysia. 25,000 orang sedang menonton di merata-rata channel.
Cyrus Day. Wah, out guys, sayang sekali out. 10-12. Wah, masuk nih, masuk. Wah. Oh, enggak. Nah, kayak gini yang seru, guys. Ah, sayang sekali Myanmar. Sayang sekali dibabat habis oleh pemain dari Malaysia. Oke. 13-10. Azlan Alias. Harapannya ialah bola ini sampai masuk dengan Ngam Choi. Syahir Rusdi. Bola itu dapat dinaikkan oleh Shane Gulong. Ya. Semangat. Satu lagi nih dari Myanmar, apakah juga mendapatkan poin kali ini? Oh, masuk guys. Oh my god, please. Ini sangat sengit sekali nih pertandingannya nih. Wuh. The time taken for Okay. Okay. Okay, in slow motion. Yeah, of course. Clearly, it's similar as what we had in a double event. Masuk ya Malaysia tadi. Out berarti. 15-11. Masuklah. Syahid. Wow. Superbly crafted. Gila, bagus banget. Wow, tak terasa pertandingan sudah selesai dari. Aduh, gimana ya guys ya, kita lihatnya itu gimana gitu ya guys ya. Oh my god. 2-0 guys, tanya buat Malaysia. Malaysia Raja kepada segala raja. Ilibas Mania, mantap guys. Malaysia boleh steady pengulas ya, terbaik dan kelakar, menghiburkan. Dan ya memang keren banget saat tadi mainnya dan apa namanya ya guys ya. Kalau kita lihat, karena saya dari dulu ya guys ya di pondok itu ada pertandingan sepak takraw juga. Jadi kayak kita bernostalgia gitu ya guys ya, apa yang saya lihat waktu dulu. Tapi memang seru banget sih ketika bola itu tidak kunjung masuk ataupun menjadi poin seperti itu ya guys. Wow, gila keren banget. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.